Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Kusmana Family. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung kami baik dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada kesempatan ini kami berbagi informasi tentang manfaat sirih Cina bagi kesehatan tubuh. Sirih Cina atau dalam bahasa Latinnya Peperomia pellucida merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat bagi kesehatan. Adapun kandungan nutrisi pada daun sirih Cina yang telah kami rangkum dari berbagai sumber antara lain alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak, minyak atsiri, polifenol, dan saponin. Beberapa manfaat sirih Cina bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, mengobati artritis reumatoid. Kandungan antioksidan dalam daun sirih Cina dapat membantu mengobati penyakit artritis reumatoid. Kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Berdasarkan dari hasil studi bahwa ekstrak daun sirih Cina dapat menghambat kerusakan mukosa lambung atau lapisan selaput lendir yang berisi kelenjar dan lubang lambung, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Ketiga, membantu mengobati kanker. Daun sirih Cina diketahui dapat menghambat pertumbuhan berbagai patogen, bakteri, dan senyawa radikal bebas, sehingga dapat membantu mengobati kanker. Keempat, membantu menyembuhkan fraktur. Berdasarkan hasil penelitian, daun sirih Cina mempunyai kandungan mineral yang berguna untuk mempercepat penyembuhan tulang dan dapat membantu mempercepat penyembuhan patah tulang. Kelima, mengandung antioksidan kuat. Daun sirih Cina mengandung antioksidan yang tinggi. Kandungan antioksidan dapat bekerja membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Keenam, memiliki kemampuan anti jamur. Sifat anti jamur pada tanaman daun sirih Cina diketahui efektif melawan pertumbuhan jamur penyebab berbagai penyakit, terutama masalah kulit yang disebabkan oleh jamur. 7. Membantu mengobati depresi. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa daun sirih Cina mempunyai aktivitas depresan. 8. Memiliki sifat antiinflamasi. Daun sirih Cina bersifat antiinflamasi. Mengkonsumsi ekstrak daun sirih Cina diketahui dapat membantu meredakan gejala peradangan seperti kulit memerah, panas, dan bengkak. 9. Membantu mengurangi asam urat. Daun sirih Cina dapat membantu mengurangi gejala asam urat. 10. Bersifat antibakteri. Daun sirih Cina diketahui mempunyai sifat antibakteri yang kuat, di mana kandungan minyak atsiri pada daun dan batang daun sirih Cina dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri. 11. Membantu menurunkan kadar kolesterol. Kandungan antioksidan pada daun sirih Cina dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. 12. Membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan antioksidan pada daun sirih Cina juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. 13. Membantu menurunkan serangan jantung. Kandungan antioksidan pada daun sirih Cina dapat membantu menurunkan risiko serangan jantung. 14. Membantu mencegah penyakit stroke. Kandungan antioksidan pada daun sirih Cina dapat membantu mencegah penyakit stroke. 15. Membantu mengatasi gangguan sistem kemih. Kandungan nutrisi pada daun sirih Cina dapat membantu mengatasi gangguan pada sistem kemih, dapat mengobati penyakit kencing. 16. Membantu menyehatkan ginjal. Kandungan nutrisi pada daun sirih Cina dapat membantu mencegah penyakit ginjal. 17. Membantu meredakan sakit kepala.
Daun sirih Cina dipercaya dapat membantu meredakan demam dan sakit kepala. 18. Dapat membantu mengobati bisul. Kandungan nutrisi pada daun sirih Cina dapat membantu mengobati penyakit bisul. 19. Dapat membantu mengobati jerawat. Kandungan nutrisi pada daun sirih Cina dapat membantu mengobati jerawat. 20. Membantu mengobati sakit perut. Daun sirih Cina juga dipercaya dapat untuk membantu mengobati sakit perut. 21. Membantu mengobati luka bakar. Daun sirih Cina dapat digunakan untuk mengobati luka bakar dengan cara menghaluskan daun sirih Cina kemudian ditempel pada luka. Dan 22. Membantu meredakan nyeri. Daun sirih Cina memiliki efek farmakologis analgesik atau pereda nyeri yang bermanfaat untuk membantu meredakan nyeri. Bagaimana cara mengolah sirih Cina? Yang pertama, untuk diminum dapat dibuat dengan cara daun sirih Cina beserta batangnya dibersihkan, kemudian direndam dengan air panas atau direbus. Setelah airnya dingin, airnya diminum. Kedua, untuk obat oles dapat dibuat dengan cara daun sirih Cina dibersihkan, kemudian dihaluskan, kemudian dapat dioleskan pada luka. Ketiga, untuk obat demam dapat dengan cara dibersihkan daun sirih Cina, kemudian dihaluskan dan ditempelkan ke kening sebagai obat kompres. Demikianlah informasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.